Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kembali lagi di channel Jamur Squad, Mas Bro. Hari ini saya pulang sendirian, Mas Bro. Tidak ditemani sama Mas Rea, Mas Soyong, sama Bagus. Hari ini saya pulang sendirian, seperti biasa kita pulang jamur. Nah, ini spotnya, spot yang biasa kita lewati. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, Mas Bro. Serta masukan seperti biasa, ditulis di kolom komentar. Oke, Mas Bro, seperti apa keseruan kita pulang hari ini? Dan kira-kira hari ini kita dapat jamur apa aja ya, Mas Bro ya? Nggak tahu ya, daripada penasaran. Oke, langsung aja kita berangkat pulang. Gas! Nah, sebelah sana, Mas Bro. Sebelah sini ini. Nah, ini ada tumpukan-tumpukan jerami. Barangkali kita hari ini dapat apa ya? Biasanya tumbuh jamur merang di sini tuh. Tapi kita lihat, ini kayaknya enggak ada jamur merangnya, Mas Bro. Tapi yang tumbuh itu jamur-jamur seperti ini. Nah, ini Mas Bro. Nah, ini. Ini jamurnya. Coba tak ambil salah satu. Nah. Ini bagian payung bawah itu berwarna seperti ini. Nah. Hampir mirip jamur pare atau jamur cikrak, Mas Bro ya. Nah, ini sangat sangat putih, bersih, tumbuh di atas jerami padi. Nah, ini juga ada. Ini juga ada. Sini terus. Nah, ini juga banyak ini. Nah, ini Mas Bro. Ada banyak juga. Nah, sebelah sini juga ada. Ini kalau tidak salah ini jamur apa ya ini, Mas Bro ya? Belum tahu saya ini. Nah, ini Mas Bro, mungkin bagi yang tahu langsung aja ya ditulis di kolom komentar nama jamurnya apa, kira-kira bisa dimakan apa enggak ini ya. Nah, ini Mas Bro. Oke, Mas Bro, lanjut lagi kita cari jamur target, jamur barat, dan jamur bulan ataupun jamur kidang. Berangkat. Ini Mas Bro, kita sudah berada di spot belakang rumah. Nah, ini. Nah, itu Mas Bro. Ini kita menemukan jamur yang sangat unik. Sepertinya ini jamur kayu ya. Nah, ini gede banget jamurnya ukurannya. Wih, segini Mas Bro. Nah, kita lihat bagian bawah. Nah, itu dia Mas Bro. Nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini Mas Bro, tumbuh di atas kayu yang sudah lapuk. Ini sepertinya jamur kayu yang seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi ini masih muda. Coba kita ambil ya. Nah, ini jamurnya gede banget. Nah. Ah, ini Mas Bro. Ini tampak bagian atas. Terus yang ini bagian bawah. Nah, ini Mas Bro. Nah, kira-kira ini bisa dimakan apa enggak ya? Kalau yang bagi yang tahu langsung aja Mas Bro ya ditulis di kolom komentar. Ini namanya jamur apa? Terus ukurannya juga segini, gede banget ini Mas Bro. Dan kita kembali lagi Mas Bro di spot andalan. Spot yang sudah tidak asing lagi Mas Bro. Di bawah pohon bambu, spot andalan. Hari ini kita coba cari-cari, barangkali hari ini kita menemukan. Harus ekstra jeli dan ekstra teliti, karena di sini jamurnya itu warnanya sama dengan daun bambu. Ya, warnanya itu sama dengan daun bambu. Warnanya tuh sama dengan daun bambu, Mas Bro. Nah, ini saya dapat jamur, Mas Bro. Kira-kira sampean bisa lihat apa enggak? Nah, di situ ada jamur. Pas lurus telunjuk tangan saya itu ada jamur barat. Kita lihat. Wih, tenang, Mas Bro. Nah, ini dia, Mas Bro. Wih, mantap jiwa, Mas Bro. Nah, ini dia. Wih. Dan masih sip sekali. Loh, ini Mas Bro. Nah, ini. Wah, jamurnya sangat estetik sekali. Nah, ini. Wah, ternyata di sini juga ada Mas Bro. Ini dia lagi sembunyi. Nah, ini di bawah rimbunan pohon bambu, kita bongkar. Nah, loh, ini dia. Ini dia, ternyata dia sembunyi Mas Bro. Alhamdulillah, dua ekor poin, mantap. Ini Mas Bro, langsung kita eksekusi aja. Jamurnya itu masih seger. Wih, bulat sempurna. Mana jiwa. Waduh, mantap.
tanahnya sangat keras. Saya tidak bawa senjata andalan. Tak pikir tadi ke spot tidak ada jamurnya. Ternyata ada, Mas Bro. Ya, alhamdulillah rezeki. Mantap. Langsung kita eksekusi. Eksekusi. Nah, oke. Nah. Dagangnya lumayan gak ini? Nah. Dagangnya agak busuk bagian bawah, Mas Bro. Nah, ini yang pertama. Oke, kita ambil yang kedua. Nah, ini dia. Ini dia. Ini dia. Jackpot. Oke, kita ambil. Mantap. Kita gali, Mas Bro. Kayaknya ini kurang apa ya. Nah, tuh iya, Mas Bro. Ini bagian gagang bawah. Nah, itu payungnya hitam. Payungnya agak hitam tapi masih bisa layaklah konsumsi. Dua ekor. Poin. Poin dua ekor, Mas Bro. Mantap jiwa, tetap di spot andalan. Spot andalan bawah pohon bambu. Mantap. Lho iki lho, jos gandos lah pokoknya. Uhuy. Waduh, Mas Bro. Wah, gak konangan, Mas Bro. Jamur barat gede. Ini. Waduh, emang rek gak konangan, rek asem-asem. Alah. Gak konangan, doh. Heis. Aduh, jamur apa iki ya? Kayak jamur barat iki. Gak konangan. Luas, Bro. Gagangnya tok. Oke lah. Gagangnya aja yang diambil. Oke, mantap. Kita cari yang lain, barangkali masih ada babonnya. Ya, itulah hasil pulang kita tadi, Mas Bro. Dapat beberapa jamur. Ada jamur apa tadi? Jamur kayu, terus jamur beracun, sama jamur yang di atas damen itu juga. Terus sama jackpotnya itu cuma dapat 2, Mas Bro. 2 jamur barat di spot andalan seperti biasanya yang spot itu. Oke, Mas Bro, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta masukannya seperti biasa ditulis di kolom komentar. Lain hari lain waktu kita pulang lagi, kita berburu jamur lagi, Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamur mania, mantap.